An Humran Maula Utsman ibni Affan annahu ra'a Utsmana radhiyallahu anhu da'a biwudhu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marratin thumma adkhala yaminahu fil wudhu' ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. Dari Humran, mantan budaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dia melihat Utsman meminta air wudu, lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya, sekaligus membasuh kedua tangannya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai kepada kedua sikutnya 3 kali, lantas mengusap kepalanya. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali, kemudian mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tidak apa-apa, diulang lagi. Kemudian hadis yang ke-9, an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala syahidu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqfa'a 'ala yadayhi min at-tawri faghassala yadayhi 3 thumma adkhala yadayhi fi at-tawri فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْسَكَ وَاسْتَنْثَرَ 3 بـ3 غُرَفٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ 3 ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَهُمَا 2 مرات إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ 1 واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في التور من سفره. Dari Amr ibn Yahya al-Mazini, beliau berkata dari bapaknya bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr ibn Abi al-Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang tata cara wudu Nabi SAW. Abdullah pun lantas meminta sebaskom air dan memberikan contoh wudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Nabi. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya 3 kali. Lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut, lalu ia berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Menggunakan 3 cidukan tangan. Beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Lalu beliau mencelupkan tangannya ke dalam baskom lagi dan membasuh tangannya sampai ke sikunya sebanyak 2 kali. Kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakan untuk mengusap kepala sekali dari baskom ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Lalu beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat, dia mengusapkan kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk dan mengembalikan lagi pada posisi awal di mana beliau mulai mengusapkan kedua tangannya. Dalam riwayat, Rasul mendatangi kami lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini atau 2 hadis ini adalah 2 hadis yang paling lengkap yang berbicara tentang tata cara wudu Nabi. Inilah 2 hadis yang paling lengkap
dari seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bicara tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama hadis Humran Maula Utsman. Jadi Humran ini adalah budak yang dibeli Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Setelah dibeli, maka Utsman pun kemudian memerdekakan Humran ini. Karena Utsman itu terkenal suka memerdekakan budak. Karena dia Allah berikan banyak kekayaan Utsman bin Affan ini, dengan kekayaannya salah satu amalannya adalah memperbanyak memerdekakan sebanyak-banyaknya budak. Lah salah satunya yang dimerdekakan Utsman adalah Humran Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu sendiri adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu masuk Islam di tangan siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk as-sabiqunal awwal, orang yang mula-mula masuk Islam. Jadi Utsman ibn Affan adalah orang yang paling kaya di zaman itu, tetapi juga dermawan. Sedikit orang kaya dermawan, tapi kalau orang kaya bakhil banyak. Kalau orang kaya dermawan itu sedikit sekali. Sehingga karena kedermawanannya, Utsman itu sangat disukai oleh orang-orang Quraisy, baik di masa sebelum Islam atau di masa setelah Islam. Jadi orang-orang Quraisy itu sangat senang dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu karena akhlaknya. Makanya dalam perjanjian Hudaibiyah, kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju melakukan perjanjian bersama orang-orang musyrik, padahal isi perjanjian itu 100% merugikan. Lah perjanjian itu salah satunya dibuat karena isu pembunuhan Utsman. Jadi Utsman itu kan diutus untuk melobi agar rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali umrah itu bisa masuk ke Mekah, tetapi dihadang oleh orang-orang Quraisy. Makanya Nabi SAW ketika hendak memilih Umar, Umar menyarankan jangan, karena kabilahku Bani Adi itu tidak disukai gitu. Kalau engkau mau ngirim delegasi, kirimlah Utsman, kata Umar, karena dia orang yang dicintai orang-orang Quraisy. Ya tentu dicintai seseorang itu karena akhlaknya. Setelah Utsman kemudian dikirim, rupanya tersebar isu pembunuhan. Sebenarnya Utsman tidak dibunuh, cuman tersebar isu pembunuhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak baiat para sahabatnya untuk menebus darah Utsman di bawah pohon. Kemudian kisah berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah itu. Intinya bahwa Utsman itu dikenal dengan akhlaknya. Bahkan manusia yang paling memiliki sifat malu adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai Utsman, sampai sukanya Nabi dengan Utsman, akhirnya Nabi menikahkan dua putrinya dengan Utsman. Bukan satu putri loh, dua putri lagi. Pertama Ruqayyah bintu Khadijah, kemudian bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal pasca perang, selesai perang Badar, maka Rasul kemudian menjodohkan Utsman dengan adiknya Ruqayyah Ummu Kulsum. Dari sinilah maka Utsman digelari sebagai Zunuraini, pemilik dua cahaya. Karena sejak zaman Adam sampai hari ini tidak ada manusia yang menikah dengan dua putri Nabi kecuali Utsman. Makanya Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah di Kufah ditanya soal Utsman, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzinuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil dari atas langit dengan sebutan pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Utsman sendiri adalah khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar kemudian Umar, dan dialah khalifah terlama yang berkuasa di hadapan kaum muslimin, dan di zamannya inilah adalah zaman yang sangat makmur, yang tidak pernah seorang khalifah pun memimpin sebuah negara semakmur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan di zaman ini pun terjadi pembukuan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dicetak pertama kali di zaman Utsman. Kemudian dikenal mushafnya sebagai Mushaf Utsmani. Yang ibu pegang Quran itu, itulah cetakannya di zaman Utsman. Karena di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika terjadi banyak peperangan, banyak para pakar Quran itu meninggal dunia. Sehingga Umar takut kalau seandainya pakar-pakar Quran meninggal dunia, nanti hilang para penghafal Quran. Makanya Umar datang kepada Abu Bakar, meminta untuk dikumpulkan ke lembaran-lembaran catatan Quran itu. Abu Bakar awalnya tak mau karena hal ini pernah tidak pernah dilakukan Nabi masalahnya.
Tetapi lama-lama dibukakan hatinya, akhirnya dikumpulkanlah semua yang punya catatan wahyu, tolong kumpulkan. Akhirnya dikumpulkan, tapi belum disusun, hanya dikumpulkan gitu saja. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia di zaman Umar, akhirnya kemudian disimpanlah catatan yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian Umar meninggal dunia, kemudian catatan itu disimpan oleh Hafsah. Lah di saat Utsman bin Affan berkuasa itu terjadi perdebatan soal Quran. Ketika terjadi peperangan, sebagian para sahabat berdebat soal lafad-lafad dalam Quran. Seperti mamanya, innallaha azizul hakim, innallaha huwal azizul hakim. Apakah ada huanya atau tidak? Jadi ada yang membaca innallaha huwal azizul hakim, ada yang mengatakan innallaha azizul hakim. Berdebatlah soal huwa dan soal bacaan-bacaan yang lainnya, hampir mau perang gara-gara itu. Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Utsman ibn Affan. Dari sinilah kemudian Utsman ibn Affan menyeleksi setiap bacaan yang disepakati dengan bacaan yang tidak disepakati, bacaan yang terakhir dibaca Nabi dan bacaan yang dibaca Nabi di awal-awal. Maka bacaan-bacaan yang sifatnya syadz, yang tidak disepakati dikumpulkan dan yang sepakati dikumpulkan. Akhirnya yang disepakatilah yang dibukukan dan yang tidak disepakati dibakar, supaya jangan sampai tercecer akhirnya menjadi khilaf setelahnya. Nah, yang disepakati kemudian disusun sedemikian rupa jadilah sebuah mushaf. Kemudian dicetak beberapa mushaf, kemudian diletakkan di Syam 1, di Kufah 1, di Yaman 1, di Madinah 1, di Mekah 1, kan gitu. Yang kemudian mushafnya dikenal mushaf Utsmani sampai hari ini. Itulah mushaf Utsmani, mushafnya imam. Artinya bahwa Utsman ini banyak jasanya dalam Islam tuh. Tapi sayang kemudian dia dibunuh sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dibunuh dengan cara sadis oleh orang-orang Khawarij Sabaiyah. Dan dia sedang membaca Quran, dia sedang berpuasa lagi, dan dia bersabar dan mengharap pahala Allah atas kematiannya. Radhiyallahu an wa radu'an. Itulah Utsman ibn Affan, biografi singkat dari beliau. Lalu Humran ini pernah melihat Utsman meminta kepadanya wudu. Dalam bahasa Arab itu ada wudu, ada wadu. Ya, kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu bendanya, airnya. Jadi bahasa Arab itu beda ya, beda sedikit harokatnya, beda makna. Kalau wudu perbuatannya, kalau wadu ya airnya, gitu ya. Seperti mamanya sahur dengan suhur. Kalau suhur ya perbuatannya, kalau sahur ya itu makanannya yang kita makan itu. Sama dengan wadu dan wudu. Kalau wadu perbuatannya, kalau wudu airnya. Nah di sini Utsman ibn Affan radhiyallahu mencontohkan, dan ini bentuk daripada semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba menyampaikan ilmu. Dan harusnya juga kita demikian. Jadi ibu kalau habis ngaji kemudian dapat faedah ilmu dari para asatid, sampaikan juga di luar. Sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada kerabat dekat, teman-teman dan siapapun yang berhajat kepada dakwah dan ilmu. Karena di sini Umran Maula Utsman ibn Affan ini menceritakan tentang wudunya Rasul lewat Utsman ibn Affan. Dan di sini juga menunjukkan keikhlasan Utsman ibn Affan mau menyampaikan apa yang dilihat dia saat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sifatnya praktek ini kan mudah diingat. Jadi ibu kalau mau berdakwah mengenai tentang salat, tentang wudu yang sifatnya ada prakteknya gitu ya, maka dengan praktek itu biasanya orang mudah sekali untuk mencerna, menghafal dan mengamalkannya. Nah, makanya di sini dipraktekkan begini loh cara wudu Nabi. Kata Humran Maula Utsman saat dia melihat Utsman meminta air kemudian melakukan wudu yang wudunya persis seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini disyariatkan mencuci kedua tangan 3 kali. Hadis ini mensyariatkan kepada kita sebelum wudu mencuci tangan 3 kali. Dan kalau dia melakukan setelah tidur malam, maka mencuci tangan sebelum berwudu itu hukumnya wajib menurut Hanabila, menurut madhab Ahmad. Jadi ibu tidur malam nih, kemudian bangun subuh. Nah, sebelum berwudu bu, ibu cuci tangan dulu 3 kali. Itu hukumnya wajib.
dalam mazhab Hambali. Tetapi kalau selain daripada bangun tidur, maka sunnah saja hukumnya. Nah, di sini disunahkan sebelum berwudu mencuci kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam air wudu untuk berwudu. Jadi begini maksudnya Bu, bahwa ini ada baskom nih, ya. Jadi Ibu jangan langsung memasukkan air wudu, tetapi ambil sedikit di luar baskom baru dicuci. Ambil lagi di luar baskom baru dicuci. Sampai 3 kali. Lah begini kalau dilakukan setelah tidur, maka hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena yang namanya orang tidur itu bukan tidak sadar tangan kita ada di mana. Boleh jadi garuk sana, garuk sini kan. Nginap sana, nginap sini. Sebagaimana Rasul mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena orang tidak tahu di mana tangannya menginap saat tidur itu. Bisa saja dia menggerayangi tempat-tempat najis kan. Makanya sebelum kemudian melakukan wudu dan memasukkan langsung tangan ke air itu, hendaklah tangan itu dicuci dulu supaya steril kan gitu ya. Jadi sebelum ada corona kemarin, Islam itu sudah mengajarkan mencuci tangan 14 abad yang silam. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tayammun fi tanawuli ma'il wudhu li ghasli al-a'dha. Perhatikan yang kanan, perhatikan yang kanan sebelum yang kiri. Jadi ketika mencuci anggota badan wudhu itu, semua dimulai dari sebelah kanan. Semua dimulai dari sebelah kanan karena itu adalah tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara kanan itu lebih disukai Nabi. Kemudian yang nomor 3, disyariatkan tamadmad wal istinsak wal istinthar. Berkumur-kumur memasukkan air ke mulut, kemudian al istinsak memasukkan air ke hidung, kemudian al istinthar mengeluarkan air dari hidung. Jadi ada 3 perkara di sini. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dengan nafas, dan mengeluarkannya dengan nafas. Dan caranya gimana? Caranya sekali ciduk, maka 2 air terpisah antara masuk mulut dan masuk hidung. Namanya ini ambil air gitu ya. Ambil air, ini, kemudian masuk mulut dulu. Nah, separohnya itu masuk hidung. Dengan cara dihirup, ya minimal agak dalam, ya kan? Kenapa demikian? Karena ketika orang itu berwudu, Bu, mulai dari memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke mulut, membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, mengusap rambut, itu dalam rangka mengeluarkan dosa-dosa yang ada di tempat-tempat anggota wudu itu. Kan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berkumur-kumur kemudian mengeluarkan airnya, maka dosanya akan keluar dari air kumurannya itu. Barang siapa yang memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkannya, maka dosa itu akan keluar dari air yang dikeluarkan dari hidung itu. Barang siapa yang kemudian membasuh wajahnya, maka dosa-dosanya akan keluar dari tetesan-tetesan air di wajahnya itu. Barang siapa yang membasuh kepala, maka akan keluar dari ujung-ujung rambutnya. Tetesan-tetesan dari ujung-ujung rambutnya itu mengeluarkan dosa-dosa kepala. Barang siapa yang membasuh tangan, begitu juga sama, akan menggugurkan dosanya sampai kepada yang ada di kuku-kukunya. Dan barang siapa yang mencuci kaki juga demikian. Jadi kita lihat dari permulaan wudu, mencuci telapak tangan sampai mencuci kaki itu, itu semua mengeluarkan dosa. Coba bayangkan, menunjukkan bahwa bagaimana keutamaan wudu ini besar sekali. Maka jangan pernah meremehkan berwudu, termasuk memasukkan air ke dalam hidung. Karena saya pernah melihat ada orang berwudu itu tidak dimasukkan ke dalam hidung airnya, tapi malah digini-gini, Bu. Ya, cuma dipegang-pegang biar mancung hidungnya begitu kan, repot ya kan. Ya, bukan begitu, dimasukkan airnya. Karena apa? Untuk mengeluarkan dosa. Selain mungkin dari segi kesehatan ya, sudah jelas lah tanya dokter. Tetapi kan kita bisa ditinjau dari segi syariat bahwa dengan cara seperti itu akan keluar dosanya. Lah sedemikian besarlah pahala wudu itu sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan berwudu untuk setiap kali salat. Ya, berwudu untuk setiap kali salat. Jadi datang duhur wudu lagi, datang asar wudu lagi, datang maghrib wudu lagi, datang isya wudu lagi, datang subuh wudu lagi. Walaupun dia punya wudu,
walaupun tidak batal. Pamannya habis duhur itu sudah wudu ya. Wudu itu sudah wudu. Kemudian datang asar sebenarnya enggak batal, tetapi Nabi SAW wudu lagi dalam rangka tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kenapa coba diperbaharui? Karena tadi ya, setiap orang yang berwudu itu seluruh kesalahan dalam badannya itu loh keluar. Karena kan wudu mencakup semua anggota badan manusia dari kepala sampai kaki itu masalahnya. Lah siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Setiap hari kita melakukan dosa. Lah menggugurkannya itu dengan cara berwudu. Ya makanya kemudian di sini perhatikan juga tentang memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya ini juga di antara faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, ghuslul wajhi thalathan, mencuci wajah tiga kali. Kemarin sudah dijelaskan mulai dari tumbuhnya rambut. Di sini tumbuh rambutnya, ini tumbuh rambut nama ini. Nah, dari sini. Bagaimana kalau dia botak? Ya jangan lihat orang botak. Orang botak lihat kepada orang yang punya rambut. Jangan orang yang punya rambut melihat kepada orang botak, bingung kan? Jadi lihatlah orang yang punya rambut. Kira-kira tempat tumbuhnya rambut di kepala itu sebelah mana umumnya? Nah, mulai dari sini kan umumnya di sini. Ya. Kemudian sampai kepada dakan sini, sampai kepada dakan tempat tumbuhnya janggut kalau laki-laki. Ya. Ini apa namanya? Memanjang sifatnya ya. Tapi kalau melebar gitu ya. Ya, maka disebutkan mulai daripada apa namanya? Udhun ilal udhun, kuping ke kuping gitu ya. Jadi itulah wajah. Jadi wajah itu kita usap dari sini sampai ke daun telinga sini. Terus pokoknya yang nampak kalau ibu ngaca itulah wajah. Belakang kan bukan wajah karena gak nampak. Jadi gak perlu sampai belakang. Kemudian juga yang nomor 5, disyariatkan mencuci kedua tangan sampai sikut. Mirfak tuh di sini. Nah, sampai sini ya. Jangan sampai di sini saja, sampai ujung bukan, sampai sini juga. Ini ya. Sampai bawah tak di situ. Kemudian juga masu jami'i ra'si marratan wahidatan, membasuh seluruh kepala satu kali saja. Semua riwayat yang menjelaskan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara perbuatan ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali mengusap kepala. Coba cek semua hadis ya. Cuma satu kali saja karena memang itu mimba bitakhfif. Jadi mengusap kepala itu hanya perkara yang apa namanya takhfif, keringanan. Sebab kalau kepala kemudian disuruh mencuci seperti tangan dan kaki, agak kerepotan kan, namanya ada rambutnya. Makanya syariat kemudian meringankan kepala tanpa dicuci, cukup diusap saja. Artinya lebih ringan dibandingkan mencuci tangan dan mencuci kaki atau wajah, sehingga tidak diperlukan usapan lebih daripada satu. Ya, cukup satu saja. Itu pun kemudian sisa airnya yang ada di tangan untuk mencuci, untuk mengusap kedua telinganya. Ya. Kemudian juga di sini di antara faedahnya, ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini thalathan, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang nomor 8, wujubu tartib, wajibnya tartib. Wudu itu tartib, betul-betul jangan dari kaki dulu atau dari wajah dulu atau dari tangan dulu, tidak harus tartib. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an dan juga hadis yang ke-9-nya. Kemudian juga yang nomor 9, bahwa yang disifati Utsman bin Affan tentang wudunya beliau yang mencontoh Nabi dan juga hadis yang ke-9, ini adalah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna. Ya, kalau ingin ibu melihat bagaimana cara wudu Nabi, baca dua hadis ini. Ini cara wudu Nabi, ya. Kemudian juga yang nomor 11, nomor 10, masyru'iyatus salati ba'dal wudu. Yang nomor 10, disyariatkan salat setelah wudu yang disebut dengan salat sunnah wudu. Sebagian para ulama mensyaratkan bahwa sholat sunnah wudu itu sebelum air wudu yang di badan kita masih basah. Jadi ibu wudu kan masih ada bekas-bekas airnya itu ya, umpamanya di tangan masih ada, di kaki. Ah, itulah disunnahkan sholat sunnah. Tapi kalau sudah kering, sebagian ulama mengatakan tidak ada sunnah wudu. Arti umpamanya wudunya pagi, kemudian malam pula ibu sholat sunnah wudunya, ya tidak ketemu lah gitu. Jadi selama masih ada basahan air wudhu itu disunnahkan sholat wudhu. Dan pahalanya yang nomor 11, bahwa siapa yang antara wudhu dengan sholat, dia
berusaha memperhatikan. Jadi tidak ada was-was apapun dan betul-betul memperhatikan kehusuannya setelah wudu langsung sholat itu, maka disitulah sebab di mana Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi antara wudu dengan sholat dua rakaat di tengah-tengahnya itu betul-betul penuh dengan kehusuan, tidak ada pikiran ini itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi. Maka itu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang nomor 12, bahwa hadis ini juga sebab tamamis salati wa kamaliha. Sebab sempurnanya salat dan juga sahnya salat. Wudu itu menentukan sahnya salat. Kalau tidak berwudu ya tidak sah salatnya. Dan kalau berwudu sah, bukan hanya sah tetapi salatnya juga akan sempurna. Kenapa? Karena dimulai dengan apa? Dengan ibadah. Wudu kan ibadah. Jadi ketika wudu saja dosa-dosa kita sudah diampuni itu, sudah rontok dengan air-air wudu kan. Ketika masuk waktu salat, maka lebih khusyuk lagi, lebih rontok lagi itu dosa-dosa itu. Nah, makanya kemudian kalau betul-betul orang itu sempurna wudunya, masuk ke dalam salat, maka dia akan merasakan khusyuknya salat. Karena dosa yang mempengaruhi orang itu tidak khusyuk salat itu kan dosa sebenarnya. Dosa itu membawa ketidakkhusyuan orang ibadah. Dosa itulah yang membawa orang tidak tenang hidup. Nah kalau dosanya rubuh, rontok, hilang, gugur gitu ya, maka timbullah ketenangan. Makanya kalau wudunya benar, maka dia akan merasakan lezatnya sholat. Kemudian juga yang nomor 12, fadilatul wudu kamil wa annahu sababun li ghufranidzunub. Bahwa kalau ibu melakukan wudu secara sempurna, maka ini sebab di antara sebab-sebab diampuni dosa-dosa. Dan yang terakhir, anna thawabal mau'ud bihi yatarattab ala majmu'il amraini wa huma alwudu ala nahwi almadhkur wa salatu raq'ataini ba'dahu ala sifatil madhkur. Pahala yang dijanjikan yang sangat besar itu kalau terkumpul dua perkara. Pertama wudu dan yang kedua salat dua rakaat, salat sunnah wudu. Ini diantara apa namanya faedah hadis ini, hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ibu ketahui di sini dalam dua riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengulang tiga kali. Maka kalimat tiga kali ini adalah kalimat maksimal dalam pembasuhan. Kalimat maksimal ya, artinya tidak boleh lebih dari tiga. Jadi paling banyak tiga. Kalau mencuci tangan ya paling banyak tiga, jangan ditambah empat. Biar bersih Ustaz, kalau empat apalagi lima kan makin bersih. Kan tujuan wudu bersih. Tidak. Niat baik itu belum tentu benar gitu ya. Niat baik itu belum tentu benar. Tetapi kalau sudah benar, pasti niatnya baik. Dan benarnya sebuah amalan itu ditentukan dengan al-ittiba, mencontoh Nabi. Jadi harus mencontoh Nabi. Nabi mengajarkan tiga kali. Ngapain ditambah empat kali? Karena ada hadis yang mengancam, faman zada faqad asa'a wa zalama. Siapa yang menambah dari tiga basuhan itu, maka telah salah wudunya dan telah berlaku zalim. Berarti tidak boleh menambah dari tiga. Tapi kalau mengurang boleh. Pemanya wudu cuma satu kali basuhan atau dua kali basuhan dan paling banyak tiga kali basuhan. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari itu bab marrotan marrotan, bab marrotaini marrotaini, bab salasa marrot, bab wudu dengan sekali basuhan, bab wudu dengan dua kali basuhan, bab wudu dengan tiga kali basuhan. Jadi tiga-tiganya dibolehkan, tapi jangan ditambah. Ya. Dan harus dibasuh juga gitu ya. Artinya dibasuh minimalnya satu kali itu yang wajib. Adapun yang dua dan yang tiga itu hukumnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, untuk mengingatkan memori kita pada kajian minggu yang lalu ketika kita berbicara dengan wudu. Wudu itu kan ada sunnah-sunnahnya, ada rukun-rukunnya. Bahasa rukun dalam wudu itu sama dengan wajib. Kalau istilah inilah wajib wudu, ya maksudnya rukun wudu. Lain dengan sholat, ada rukunnya sendiri, ada wajib sendiri, ada sunnah sendiri. Tapi kalau masalah wudu, ya kalau disebut wajib ya rukun, kalau disebut rukun ya wajib gitu ya. Apa saja di antara arkanul wudu itu? Jadi rukun wudu itu jumlahnya berapa? 6.
ya, rukun wudu itu jumlahnya 6. Kalau sampai kemudian kita meninggalkan satu di antara 6 rukun ini, maka tidak sah wudunya. Dan ingat, rukun tidak bisa digantikan, tidak bisa kemudian dianggap sah kalau karena lupa atau karena unsur ketidaksengajaan. Jadi tidak bisa dijadikan alasan meninggalkan rukun itu karena dua perkara ini. Oh, kenapa kamu tidak mencuci wajah? Lupa Ustaz, batal. Walaupun lupa, wudunya. Wudu lagi. Yang satu yang mengatakan tak mencuci kaki. Kenapa tak mencuci kaki? Oh ya, saya tidak tahu. Batal, walaupun tidak tahu. Jadi rukun itu tidak ada alasan apakah ibu punya ilmu atau tidak punya ilmu, lupa ataukah ingat, sengaja atau tidak disengaja, rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan karena lupa, karena tidak ingat, karena jahil, tetap batal wudunya. Jadi harus datangkan. Berapa rukun wudu? Ada 6. Rukun wudu ada 6. Apa saja? 1. Rukun wudu itu yang pertama adalah ghaslu jami'il wajhi, mencuci semua wajah. Ini yang pertama. Dan di dalam wajah itu ada mulut dan hidung, berarti juga memasukkan air ke mulut dan memasukkan air ke hidung, itu bagian daripada mencuci wajah. Yang kedua, ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai sikut. Ini rukun. Kemudian yang ketiga, maskhur ra'si, mengusap kepala. Ini rukun, tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang keempat, ghaslu rijlaini ilal ka'baini, mencuci kedua kaki sampai ke dua mata kaki. Ini juga rukun, tidak bisa ditinggalkan dalam wudu. Kemudian yang nomor 5, tartib. Tartib itu ya sesuai dengan urutan yang diajarkan Nabi. Dari tangan dulu, wajah dulu, mulut dan hidung, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Itu namanya tartib. Tidak boleh wudu dimulai dari kaki. Ya. Kemudian yang nomor 6, al-mu'alat. Mu'alat itu jangan sampai terputus, terlampau jauh. Namanya kita wudu baru sampai mencuci tangan, habis pula air, terus melanjutkan ke bengkong sana. Jauh kali dari puskopkar ke bengkong. Nah itu kalau sampai bengkong ya dimulai lagi dari awal lah kan gitu ya. Jadi jangan terlampau jauh jedanya. Ya, itu namanya mualah ya. Jangan terlampau jauh jeda ketika membasuh satu anggota badan, wudu ke anggota badan berikutnya. Artinya sifatnya terus menerus. Ya habis wajah, kemudian tangan, langsung habis tangan, kemudian kepala, langsung habis kepala, kemudian kaki. Tidak ada jeda. Nah, itu namanya muala. Ya, itu bagian daripada rukun. Ya. Adapun di sana ada sunnah-sunnah wudu. Kalau yang 6 ini rukun ya, tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau sunnah wudu ini bisa ditinggalkan, enggak ada masalah. Kalaupun ibu tidak melakukannya, sah wudunya. Apa saja? Yang pertama, sunnah wudu itu ya bersiwak. Bersiwak sebelum berwudu, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Sebelum berwudu kita cuci kedua telapak tangan kan. Dan tadi saya katakan kalau habis bangun tidur menurut mazhab Hambali sunnah ya, wajib. Tapi menurut mazhab yang lain sunnah ya. Tapi kalau tidak dari bangun tidur kita cuci tangan 3 kali itu sunnah saja. Maka kalaupun langsung ibu mamanya ngambil air memasukkan air ke mulut, sah-sah saja wudunya. Mamanya ibu tidak pakai mukodimah cuci-cuci tangan, enggak, langsung aja ambil air langsung ke mulut gitu ya, mencuci wajah, sah-sah. Karena yang penting kan rukunnya itu. Ya, kalau mencuci tangan kan sunnah, ditinggalkan pun tidak ada masalah, dikerjakan dapat pahala. Kemudian bagi laki-laki menyela-nyela janggut begini ya, menyela-nyela janggut. Enggak disela-sela pun sah-sah saja. Karena yang penting wajah sudah diusap sampai dakon di sini kan, ada yang punya janggut lebat gitu. Jadi menyela-nyela janggut itu sunnah. Kalaupun tidak dikerjakan sah wudunya. Termasuk juga tayamun, memulai dari yang kanan. Seandainya ibu buat kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sah enggak apa-apa. Karena memulai dengan kanan itu sunnah. Atau ibu dari kiri dulu ke kanan. Ya sah-sah saja, tetapi kan menyelisih sunnah karena Rasul itu suka dari yang kanan. Karena ada juga seorang ustazah di televisi itu yang betul itu wudu katanya kanan kiri kanan kiri kanan kiri katanya kan. Nah, ini enggak membahas hadis Nabi tentang masalah kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammum. Rasul itu suka yang kanan-kanan dulu. Ya maksudnya kalau membasuh tangan ya kanan aja 3 kali dulu baru kiri 3 kali, itu yang benar gitu ya. Ini mah enggak ngasih fatwa di televisi itu, yang benar wudu Nabi itu kanan, kiri, kanan, kiri. Ini enak sekali dia berfatwa ya kan.
Nah, jadi enggak begitu caranya. Kanan dulu selesaikan, baru kiri diselesaikan. Ya. Kemudian juga tambahan dari satu basuhan menjadi dua basuhan atau menjadi tiga basuhan itu sunnah. Artinya kalau ibu berwudu satu kali basuhan saja sudah dianggap sah wudunya. Tidak mesti harus dua atau tiga kali basuhan, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga sunnah doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Dan banyak doa-doa yang diajarkan setelah wudu itu semua adalah sunnah. Artinya sunnah-sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala dan menyempurnakan wudu. Tapi kalau tidak dikerjakan, yang penting datangkan rukunnya, itu sudah dianggap sah. Ya, itu saja faedah daripada hadis yang kita baca dari hadis ke-8 dan juga ke-9. Taib, sampai di sini.